Yo, what's up guys, welcome back to Suicide Guy. Dan hari ini kita bakal lanjutin lagi. Kemarin kita udah di Mario level, sekarang kita bakal lanjut lagi ke level yang lain. Gue gak tau levelnya gimana, tapi kita belum berhasil ngelautin yang kemarin guys. Jadi kita bakal lanjut ke level yang kemarin dulu, baru kita ke level selanjutnya, oke? Ya, oke, nice. Kita ambil. Oops. No, damn it. Oke, 1, 2, 3. Kok gak bisa? Oke, here it goes. Kita mati. Hell yeah. Kita mati ya kayak gitu guys. Kasihan banget. Wah. Oke, kita ke level selanjutnya yaitu yang ini guys. Level mercusuar ya. Oke. Langsung aja kita lihat levelnya kayak gimana. Apa yang harus kita lakukan guys? Ini apa ini? Oke, jadi ada lampu. Ini kita mesti ngapain, Joy? Oke, ada patung. Ada patung collectible. Oke, sekarang ini kita taruh situ. Lalu ini kita disuruh ngapain? Oke. I think Moby Duck. Moby Duck. Kalian tahu Moby Dick ya sih guys? Ikan paus yang putih. Tunggu dulu. Itu kayak bukan bongkahan es guys. Itu kayak apa ya? Itu kayak hidup gitu loh. Itu kayak hidup gitu. Itu apaan sih, ikan paus apa? Oh iya, tadi kan gue udah bilang Moby Dick. Moby Dick itu adalah ikan paus putih. Kayak ada ceritanya gitu guys. Nah, sejumlah pelaut pernah ngeliat gitu guys, kayak ikan paus putih yang gede banget dan dia tuh kerjanya cuma nenggelamin. Oke, ada bola lampu di situ, gue nggak tahu. Kerjanya itu cuma nenggelamin kapal-kapal orang yang lewat guys. Jadi dia tuh suatu hari si Moby Dick ini diburu, rame-rame orang ya kerahin puluhan kapal cuma buat ngeburu si Moby Dick. Tapi alhasil mereka semua gagal dan meninggal guys. Cuma beberapa doang yang berhasil hidup dan menceritakannya turun temurun, dan akhirnya sekarang terjadilah legenda Moby Dick. Dan di sini diparodiin. Oh my god, pas banget kena si Moby Dick. Oke. Moby Duck ya kalau di sini ya, Moby Duck ya. Sekarang si Moby Duck yang mana? Moby Duck. Oh, di situ sekarang dia. Cahaya di situ. Oke. Kita kenain cahaya lagi. Cahaya ilahi ya. Sorry mau bidak. Oke, dia benar-benar ikan paus. Oh my god. Oh my god, gede banget. Mau bidak. No. Sorry. I don't. Anjay, gede banget. Gila, ekstrim. Gila. Oke, kita kenain lagi. Kita kenain cahaya lagi ke matanya. Dan dia pun kesal guys. Oke, kita mau diapain? Oke, dia nyelam. Dia pun kabur. Dan apa yang terjadi? Oke, dia nyelam. Oh my god, dia datang ke sini guys. Oh my god, no! No! Woo! Jangan! Mau beda! Oh my god. Lighthouse-nya mau dirobohin, macam suara mau dirobohin sama dia. Waduh, gila, gede banget. Masalah, oh my god, jangan om. Nanti om. Waduh, dia ngamuk guys. Oke, mungkin kita harus masukin ini ke sini lagi. Soalnya ini udah rusak guys, itu udah gak bisa. Pecah ya guys, dia hancurin sama si Moby Duck. Sekarang kita harus masukin lagi sini. Oke. Nih, makan nih cahaya. Hell yeah. Oke, dia kayak marah banget. Dia kayak marah besar, guys. Oke, dia marah besar. Oke, gue siap-siap aja. Baca doa dulu. So, kita bakal mati bentar lagi, guys. Mana dia? Oke, dia datang. Dia datang. Oh my god. Oh my god. Hancur semua, guys. Gila. Diamuk ikan paus. Baru pertama kali gue tahu caranya mati kayak gitu guys. Oke, ini apa lagi nih? Oke, ini ada lagi ya. Level 9. Kita langsung aja guys.
Oke, ini apa-apaan? Oh my god, tinggi banget, guys. Ini rumah apa ini? What? Kita harus manjat. Sepertinya kita harus panjat rumah ini, guys. Rumah setinggi gaban, guys. Rumah segede gaban ini harus kita panjat. Dan mungkin kita mulai dari situ, guys. Oke, kita naikin dulu. Oke, kita berhasil naik dan sekarang kita harus ke sana. Oke, kita loncat. Ini level platform lagi, guys. Kita harus berhati-hati. Kiosk kita. Aduh, duh. Oke, nice. Gila, ini kayak kastil ini, guys. Kayak kastil Jepang gitu ya. Tapi gue nggak tahu juga, mungkin gue salah. Oke, ini apa ini? Oke, kita ambil aja kotaknya. Satu, dua. Oh, ada kain tengah-tengah jalan. Oke. Ya, kita taruh sini. Lalu kita bisa manjat, guys. Oke, nice. Sekarang kita ke arah sini. Lalu, apa ini? Apa yang harus kita lakukan? Astaga, ini level puzzle lagi ya. Ya mungkin di sini, guys. Tebakan gue sih di situ. Kita tes dulu ya, mungkin ada yang bisa naikin. Oke, di situ. Kita tes dulu, guys. Oke, dia di sini. Oke. Gua tahu. Oke. Oke, terlalu jauh, damn it. Oke. Aduh, jauh juga ya. Gimana ini ya, guys? Harus pas tengah-tengah. Oke, seperti cukup ya segitu. Oke, mantap. Dan oke, ini kita tengahin dulu. Oke, mantap. Oke, cakep. Sekarang kita tinggal naik. Oke, nice. Satu. Oke, yuk. Dua. Oke, nice. Oke, nice. Mantap banget. Oke. Sekarang masih jauh, guys. Masih jauh, guys. Kita harus kemana ini? Mungkin kita naik sini ya. OMG. What the hell? Oke, jadi lewat sini ya. Aneh banget. Kita selalu mana, guys? Oke, mungkin kita harus lewat atas sini. Aduh, anjoy. Susah amat ya. Oke, berhati-hati. I'm a ninja. I can do this. Pelan-pelan. Tinggi banget, guys. Oke, sekarang kita crouch. Oke, gue udah tahu di sini ada jalan, guys. Pasti ke sini jalannya. Oke, sekarang kita terus merangkak, terus menunduk. Kita harus kemana ini? Oke, ke arah sini. Ada apa? Kita lihat. Shot. Oke, nggak ada apa-apa. Kita ke sana berarti, guys. Setnya jalannya panjang banget ya. Berliku-liku, guys. Oh, ada patung. Oke. Ke arah mana ini ya? Ke arah sini mungkin. Oke, ini jalan buntu. Berarti ke sana. Aneh, guys, game-nya. Oke, kita sampai di ruangan ini. Dan di sini nggak ada apa-apa. Di sini nggak ada apa-apa juga. Oke, kita ke sini aja langsung. Dan oke, kita ke ruangan lagi, guys. Kita ke ruangan apa ini? Kita ke ruangan loncat-loncat lagi. Oke, siap. Siap. Aduh. Oke, kita harus pelan-pelan.
Nah, cakep. Oke, mantap ya, guys. Oke, sekarang kita naik terus ke atas gedungnya. Sampai benar-benar di atas. Oke, wow. Puncak dari kastil. Oh my god, ini gunung semua, guys. Di sekitar sini gunung semua, guys. Dan mungkin kita harus bunuh diri. Goodbye, world. Cara mati ya klise banget ya. Ya guys, gitu aja dari Suicide Guy episode kali ini, guys. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan see you guys in the next video. Have a good day and stay awesome. Bye-bye. Woo!